Selamat datang ke rancangan Didikku Kreatif bersama Uncle Belon. Adik-adik apa khabar? Hari ini Uncle Belon berharap agar adik-adik yang kat rumah sana tu sihat-sihat dan ceria-ceria macam Uncle Belon. Okey, okey? Tetapi Uncle Belon nak bagi tahu kat adik-adik hari ni, Uncle Belon bukan berseorangan. Ada satu kawan yang akan teman Uncle Belon hari ni. Nak tahu tak? Nak tahu? Tak dengar. Nak tahu? Kalau nak tahu, apa kata adik-adik di rumah sana kira bersama-sama dengan Uncle Belon? Boleh? Bagus. Okey, kita kira sekarang. Satu, dua, tiga. Aha. Hai Uncle Belon. Hai abangmu. Hai adik-adik. Apa khabar semua? Terima kasih Uncle Belon. Sama-sama. Sebab sudi bawa abangmu pada hari ini. Ha, abangmu ada banyak cerita yang abangmu nak kongsikan bersama dengan adik-adik dan juga Abang Belon di rumah. Kejap, kejap abangmu. Nak tanya, kenapa badan abangmu ni penuh dengan warna-warna? Dan lepas tu, apa kat tangan abangmu tu? Aha, baiklah Uncle Belon. Kalau adik-adik nak tahu, hari ini abangmu ingin bawa adik-adik semua untuk menghasilkan satu. Tunjuk satu, Uncle Belon. Satu karya seni. Ha. Wow, macam menarik je abangmu. Aha, ya, sangat menarik. Kita akan bermain dengan banyak warna. Ada merah, ada putih, ada biru, ada hitam. Abangmu yakin adik-adik di rumah pasti akan seronok apabila kita melakukan bersama nanti. Yeay, seronoknya. Tak sabarlah abangmu. Jom kita buat bersama-sama. Mari. Baiklah abangmu. Apa aktiviti kita hari ni? Nyamannya udara dekat sini penuh dengan pokok-pokok dan tumbuhan hijau. Apa kaitan tumbuhan ni dengan aktiviti kita hari ni abangmu? Aha. Hari ini Abang Belon, kita akan melukis gambar pokok menggunakan teknik resist. Teknik resist? Apa tu abangmu? Teknik saya pernah dengar lah. Resist tak pernah lagi. Kalau Uncle Belon dan adik-adik di rumah nak tahu apa itu teknik resist, baiklah abangmu akan terangkan serba sedikit tentang teknik resist. Aha! Adik-adik nak tahu apa yang dimaksudkan dengan teknik resist? Baiklah, resist bermaksud adik-adik gunakan bahan yang tidak bercampur antara satu dan sama lain. Boleh juga dikatakan aktiviti mewarna dan melukis daripada warna air dan lakaran lilin. Bagaimana kita hendak menghasilkan lukisan ni, abangmu? Kita menggunakan krayon atau lilin untuk melakar gambar di atas kertas atau kain. Krayon atau lilin ini bertindak sebagai alat untuk menghasilkan garisan.
seterusnya, mari kita lihat bahan-bahan yang adik akan gunakan untuk menghasilkan lukisan menggunakan teknik resist. Bahan-bahannya adalah crayon, pensel, warna air, kertas lukisan, berus lukisan dan bekas warna palet. Aha! Baiklah Uncle Melon, adik-adik di rumah, rasanya tadi adik-adik dah tahu bahan-bahan yang kita akan pakai untuk menghasilkan lukisan ini. Jadi, mari kita lakukan bersama sekarang. Mari. Yeay! Ui, tak sabarnya Uncle Melon. Abang Uncle Melon rasa sangat teruja nak buat aktiviti ini bersama-sama dengan abangmu. Tapi kan, Uncle Melon tak reti melukislah abangmu. Tak apa Uncle Melon. Jangan risau. Kita akan buat sama-sama ya. Baiklah, adik-adik di rumah dah bersedia dengan alatan masing-masing? Kalau dah sedia, Uncle Melon dah sedia? Sudah! Baiklah, mari kita mulakan. Langkah yang pertama, tunjuk pertama macam mana Uncle Melon? Langkah yang pertama, kita sediakan kertas lukisan di atas meja. Pastikan kertas lukisan bersih dan tiada habuk. Di atasnya, bagi memastikan tiada kotoran yang melekat semasa kita mewarnakan nanti. Oh. Tak ada masalah. Tapi kan abangmu, kalau Uncle Melon nak guna banyak-banyak warna boleh tak? Boleh Uncle Melon. Tak ada masalah. Ikut kreativiti Uncle Melon dan juga adik-adik di rumah. Yang penting, hasilnya adalah usaha kita sendiri. Kita mulakan dengan melakar batang pokok terlebih dahulu. Okey. Cuba Uncle Melon perhatikan rupa pokok yang ada di sekeliling kita. Okey, jadi jom kita mulakan. Alright. Kita lukis dulu batang pokok. Batang pokok. Uncle Melon terus pakai warna-warni. Adik-adik boleh. Macam mana? Adik-adik di rumah, abangmu yakin adik-adik di rumah pasti boleh buat dengan lebih baik. Lupa Uncle Melon. Apa dia? Jangan lupa Uncle Melon garis-garis yang ada pada batang pokok itu. Okay. Boleh. Kemudian kita terus warnakan menggunakan warna lilin mengikut garisan. Alright. Wow. Okay. Wow, cantiknya. Uncle Melon nak guna warna-warni kan? Ya, yeah, nampaknya warna-warni yang Uncle Melon guna. Kamu akan gunakan satu warna sahaja. Macam tu, yang penting. Hasil usaha kita sendiri. Usaha pasti berjaya. Ya, betul tu adik-adik. Usaha tangga kejayaan. Yeay. Ikut setiap garisan pokok itu.
ada batang buku tu. Jangan lupa, Uncle Belon. Ya, tak lupa. Ni tengah buat lah ni. Abang pun dah nak siap dah. Uncle Belon pun nak siap dah. Cepatlah abangmu. Kejaplah Uncle Belon. Tengok ni, Uncle Belon dah siap dah. Dah siap ke? Warna-warni sama macam Uncle Belon ni nampak ni. Warna-warna-warna-warna hidung pun. Sikit saja lagi. Sikit saja. Dah lah tu. Adik-adik tak sabar. Adik-adik macam mana? Dah siap dah? Belum? Tak apa, tak apa, tak apa. Kita orang dah nak siap dah ni. Okey, baiklah. Boleh abangmu tengok boleh hasil kerja Uncle Belon? Nak tengok ke? Nak? Adik-adik nak tengok? Tengok ni. Wah, cantiknya hasil lukisan Uncle Belon. Baiklah, ini hasil abangmu. Cantik tak Uncle Belon? Wow, cantik tak adik-adik? Cantik tak? Mestilah cantik. Mestilah cantik. Kan hasil usaha kita sendiri. Yeah. Kan abangmu dah cakap, kita usaha pasti berjaya. Yeah. Apa yang kita hasilkan tadi adalah aktiviti melukis menggunakan teknik resist. Teknik resist. Ingat tu ya, teknik resist. Baiklah Uncle Belon dan adik-adik, abangmu ada soalan yang berkaitan dengan lukisan kita sebentar tadi. Siapa nak jawab, angkat tangan tau. Apakah media atau alat yang kita gunakan untuk melukis menggunakan teknik resist ini? Siapa boleh jawab, angkat tangan tau. Krayon, betul. Abangmu. Ya, saya. Kenapa dalam gambar ni, lukisan ni hanya satu warna sahaja? Mana warna airnya? Baiklah, kalau Uncle Belon dan adik-adik nak tahu, lukisan ini belum siap sepenuhnya. Kita akan warnakan lukisan ini pada rancangan yang akan datang. Jadi, adik-adik tunggu tau. Tunggu. Jumpa lagi dalam rancangan yang akan datang. Bye. Bye adik-adik semua. Jumpa lagi. Jumpa lagi.